Hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Haris Winarto. Di video kali ini aku bakalan unboxing produk baru dari Oxon Honeycomb Wall. Katanya anti lengketnya super banget guys. Jadi dari desainnya itu juga ada spesial banget. Build quality-nya juga membuat makanannya itu lebih cepat mateng. Dan katanya bahannya itu jauh lebih premium daripada umumnya. Jadi akan jauh lebih tahan. Scratch resistance-nya juga bakal lebih bagus dan build quality-nya overall bakalan bagus banget. Thank you banget Oxon Indonesia buat dikirimin unit yang satu ini. Wow, tapi kita bakalan unboxing dan review dengan real experience. Yuk, kita langsung unboxing aja guys. Kita unboxing dulu. Wow. Ini sih. Wow. Packaging-nya sih menarik ya. Ini udah ada handle buat tutupnya. Dan ini pen-nya. Oh my god. Feels good in hand. Wah. Ini gila ya. Kayak beli tas mahal gitu. Experience-nya ada dikasih ini. Wah, langsung aja pen-nya. Oh my god. This is looking good. Jadi ini juga udah ada sutilnya di dalamnya. Oke, kita pinggirin dulu. Wow. Satisfying banget. Oh my god, ini keren banget sih. Experience dari unboxingnya itu berasa banget ini bukan barang yang abal-abal. Wow, bahkan di lidnya ini dikasih ini guys. Jadi kayak untuk pelindungnya gitu. Oh my god, this is good stuff. Oke, kita pinggirin dulu. Look at this. This is very beautiful guys. Dan juga ini berasa koko banget, gak kayak kaleng-kaleng gitu. Wow, this is beautiful man. Jadi buat kalian yang lagi cari pen, mungkin ini bisa jadi considerationnya. Tapi kita bakalan cobain nanti di akhir video. Kita bakalan going through di sini, kita lihat tanpa minyak seberapa anti lengketnya pen ini. Tapi overall dari desainnya semua aku suka banget. Ini juga kita pasang tutupnya. Cobain. Sekarang kita cobain untuk goreng telur di pan-nya. Pecahin dulu telurnya sebiji pelan-pelan. Nah, lalu kita tutup. Terus kita tunggu beberapa saat sampai telurnya matang. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya. Telurnya, wah menurut gua ini sih lumayan cakep ya. Untuk non-stick pan, one of a kind. Sor. Nah, jadi setelah aku cobain pen ini, kualitasnya tuh bagus banget, kokoh, anti lengketnya juga bagus banget, cocok banget buat kalian yang cari pen kokoh dengan desain yang elegan, buat dapur yang elegan. Wow, Oxon yang satu ini solusi untuk kalian. Jadi terima kasih untuk nonton video kali ini. Kalian bisa support channel dia dengan like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan konten unboxing seperti ini, kalian boleh leave komen di bawah, jadi aku bisa tahu. Dan aku akan buat lebih banyak lagi konten seperti ini. Pantengin terus Instagram aku untuk giveaway berikutnya. Dan thank you banget untuk Oxon Indonesia karena udah support pen ini yang bagus banget ini untuk aku pakai di video kali ini. Thank you banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.